Aduh. Eh, jaga jarak ya. Jaga jarak. Ada apa ya, kumpul-kumpul ya? Kumpul-kumpul. Yang ini yang berhubungan ya. Oke, ini kita masyarakat yang menjadi kekuatan kita untuk bersama-sama menghadapi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dari pemerintah ini, tentunya baik itu TNI, Polri. Di sana. Di Klaten. Wali. Kerjanya apa? Tadinya kerja di mana? Belum, Pak. Masih isolasi di rumah. Jadi kami tidak mengumpulkan warga datang ke Kodim, datang ke Polres, datang ke Kabupaten Koramil. Kita akan berjalan kaki menemui warga sekaligus ya mengingatkan warga untuk tetap tinggal di rumah ya, untuk menjaga jarak, tidak perlu keluar rumah, itu tidak penting sekali. Menjaga stamina, menjaga kesehatan, rajin cuci tangan ya, menjaga jarak dan bisa melakukan berbagai kegiatan-kegiatan kreatif di rumah seperti itu. Juga kita menghimbau kepada saudara-saudara kami yang baru saja pulang mudik mungkin ya, bahwa terpaksa harus di sini untuk mengisi kembali formulir. Formulir data, di mana di formulir itu kami memerlukan identitas, nomor telepon ya, alamat, juga kita berikan alamat rujukan. Alamat rujukan rumah sakit apabila dia merasakan tanda-tanda daripada gejala-gejala badannya kurang sehat ya. Semua yang datang ke sini masih kita masukkan dalam daftar orang yang dalam pengawasan. Nanti gugus tugas di tingkat provinsi, di kabupaten dan kota madya akan melakukan pemantauan kepada orang-orang yang sudah kita masukkan dalam daftar orang dalam pengawasan itu.